channel yang membahas informasi otomotif baik nasional maupun internasional. Bersama saya, Ana, this is Automotive Star. Saat ini skuter matic sangat populer di permotoran tanah air. Kehadirannya berhasil menggeser pasar motorsport yang tahun lalu diminati banyak orang. Dengan mengandalkan kenyamanan berkendara dan desain yang elegan, skuter matic menjadi andalan di setiap aktivitas. Hal ini tentunya menuntut sejumlah pabrikan untuk terus berinovasi untuk memberikan produk terbaik ke masyarakat. Jika ngomongin skuter, tentu yang kita tahu hanya dua nama besar, apalagi kalau bukan Honda dan Yamaha. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas skuter yang siap menggempur dominasi kedua raksasa Jepang itu. Skuter ini mengusung gaya ala Eropa, hadir dengan penampilan yang keren dan terlihat premium. Buat kalian yang penasaran spesifikasi dan harganya, pantengin videonya sampai selesai ya. Buat yang baru nonton, silahkan klik subscribe dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya guys. Karena itu gratis guys dan menjadikan kita semangat membuat konten tiap harinya. Pabrikan sepeda motor Vogue asal Cina kembali menghadirkan salah satu big scooter premiumnya. Motor ini hasil kerja sama pabrikan BMW dan Longqing. Skuter keren ini adalah New Vogue SR4 Max. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay, for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her, a superstar. Skuter ini tentunya menjadi ancaman serius buat para pabrikan Jepang guys. Motor ini dibekali dengan desain premium, fitur tergolong lengkap di kelasnya, dan juga spesifikasi paling mumpuni. Dan sesuai dengan kebiasaan motor Cina lainnya, bandrol harga yang diberikan cukup terjangkau. Jadi, nggak bikin kantong kita kebobolan, guys. Jika dilihat dari segi desain, Vogue SR4 Max memiliki aura yang sangat mirip dengan BMW 400 series. Terlihat jelas dari headlamp atau lampu utama yang sangat sporty. Lekan bodi bagian depan yang begitu elegan, serta visor depan yang menambah kesan keren. Selain itu, bentuk joknya yang dibuat tidak rata. Ada batas antara jok pengendara dan pembonceng memberikan tampilan yang lebih modern. Secara desain, worth it banget. Ngomongin fitur nih guys, tersemat fitur ABS, pencahayaan LED optik, layar dashboard 7-inch TFT warna dengan koneksi Bluetooth ke smartphone. Terus port USB, traction control, serta sistem pengeremannya memakai jejuan anak perusahaan Brembo, suspensi KWB, dan sudah menggunakan smart pellet. Beneran kan, fiturnya udah komplit banget.
urusan dapur pacu, motor ini sih udah mumpuni banget kalau dipakai sehari-hari atau touring. Menggunakan basis mesin yang sama dengan BMW C400 GT, yakni berkapasitas 349,8 cc. Dengan konfigurasi mesin 4 katup, silinder tunggal, transmisi CVT, dan berpendingin cairan. Di atas kertas, mesin ini mampu menyemburkan power maksimal 28,5 HP di 7500 RPM, dan torsi puncak mencapai 30 Nm di 6000 RPM. Maxi skuter yang sporty dengan rangka yang kokoh, suspensi bertenaga, dan rem yang baik memang sangat cocok sesuai dengan kebutuhan. Skuter premium ini rencana akan dipasarkan di pasar Eropa dan Asia. Langsung dengan 3 pilihan warna yang keren-keren banget guys. Ada warna hitam, putih, dan biru. Sementara untuk harga belum resmi diumumkan. Kalian tahu nggak sih, kalau Vogue sebagai produsen SR4 Max adalah perusahaan launching yang sudah lama di tanah air. Nah, kira-kira jika dijual di tanah air, bakal laku nggak ya? Silahkan isi komentar, guys. Itulah tadi ulasan tentang skuter matic yang segera hadir di kelas premium. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Saya Anna, sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at all the good things, yeah. Just look at all the good things. Smile.